Ini tirainya. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video kami. Oke, tunggu ya. Tunggu ini, saya akan menurunkan gorden yang sudah rapi itu. Kemudian, saya buat gorden yang sudah rapi nanti menjadi bagus. Tunggu saja, ada sedikit lagi. Saya akan naik satu kali lagi, kemudian menurunkan plastik warna bening, silver. Oke, saya akan menurunkan plastik ini. Sekali lagi, please share this video. Share video via WhatsApp. Oke, please share video via WhatsApp. Please share video via WhatsApp, kemudian di komen ya. Saya akan membuka bagian kertas itu di belakang saya ya. Di belakang saya akan membukanya. Oke, okay. welcome yang sudah datang. Oke, okay, thank you. Klik titik tiga, kemudian klik likes. Oke, okay. Klik titik tiga yang di sini. Klik likes. Oke, di sini. Kemudian saya akan melepaskan plastik yang sudah ada ini. Saya lepaskan satu persatu. Oke, ini adalah kantong plastiknya yang sudah saya buka. Saya akan melipatnya dulu ya. Inilah tutorial gorden. Lipat terlebih dahulu supaya rapi ya. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian, I'm sorry, saya akan melepaskan dari tirai yang sudah ada ini. Oke, di sini tirai yang sudah ada, saya akan melepaskannya satu persatu. Saya rasa untuk Anda bisa mempelajari tutorial yang aku buat ya, dari tutorial gorden. Oke, seperti ini ya. Saya akan lepaskan satu persatu bagian ini ya. Ini adalah gorden yang sudah rapi. Oke, please click likes. Ini ada isinya, yaitu seperti ini ya, pipa yang saya kasih semen. Kemudian saya akan membuka bagian ini supaya nampak lebih rapi nanti. Saya buka satu persatu ya. Buka lagi satu persatu. Buka lagi satu persatu. Buka lagi. Dan buka lagi. Sehingga menjadi gorden yang cantik. Sangat cantik ini ya. Ini lekukannya. Kemudian saya perlihatkan. Ini adalah lekukan yang sudah rapi.